Waduh, kamu toh Jum, lagi tidur ngagetin aja kamu Jum. Lagian kamu toh, jam kerja malah molor, makan gaji buta aja kamu toh. Ya maklum toh Jum, akunya lagi puasa, lemes banget Jum. Ya udah, ayo kita kerja toh. Ambil itu ekskavator, kita lanjut ke proyek. Weladala, kamu ngapain berdiri di situ, Jum? Aku udah ambilin ekskavatornya ini. Udah siap kerja loh aku ini. Ayo kita jalan. Jalan-jalan. Tunggu dulu, kamu mau jalan ke Rahmatullah apa? Ngapain kamu pakai truk itu? Udah itu balikin. Ekskavatornya naikin ke truk gua, tok. Lah kamu piye, Jum? Tadi katanya suruh ambil ekskavator, sekarang suruh dibalikin. Waduh, kamu kerjaannya ngerepotin aja, toh, Jum. Jumali emang banyak maunya, giliran kerja salah mulu. Ya udah, terpaksa aku turunin ini ekskavatornya ya.
Ya udah, ayo kita jalan, Jum. Ngapain kamu malah bengong? Ini truknya dijalanin, ayo udah ditungguin katamu. Tadi ditungguin di proyek. Dah, ini jalan kan? Kamu sekarang tinggal duduk manis sambil tidur juga silakan, toh. Diam aja kamu ya. Malah berhenti di tikungan curam ini, Jum. Ini bahaya banget loh, Jum. Ya makanya tadi kamu malah mau bawa pakai truk kenter. Bisa-bisa kita bareng-bareng jalan ke Rahmatullah. Kamu lihat sendiri kan, Tok. Jalannya kayak gini, Tok. Wah, sorry menyori lah, Jum. Namanya juga bangun tidur tadi. Ya udah kita jalan, tapi kamu hati-hati ya, Jum. Kamu ini bawel banget, tinggal duduk manis terus tidur juga, Tok. Apaan sih kamu, Jum? Tadi katanya suruh tidur, sekarang suruh bangun. Waduh, mana lagi mimpi indah. Jum, ya udah, aku ganjel, Jum. Wela dalap malah matiin mesin. Ya udah, Jum, jalan, Jum. Ini aku udah ganjel, Jum. Iya, Tok. Sabar, Tok. Ini juga mau dijalanin. Kamu ganjelnya yang bener, Tok. Wah, ini muatan berat banget ya. Kebanyakan dosa kali ini muatan. Yaelah dalah. Wah, ini muatan berat banget ya. Kebanyakan dosa kali ini muatan. Alhamdulillah, Tok. Kita udah berhasil naik ini, Tok. Alhamdulillah banget ya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Tungguin, Jum. Aku belum naik. Main-main tinggal aja kamu, Jum. Aku duduk di belakang aja lah, Jum. Takut nanti disuruh turun lagi sama kamu. Ya udah kalau gitu, Tok. Ayo kita jalan.
Akhirnya toh kita berhasil dengan selamat nganterin ekskavatornya toh. Ya udah toh, tak tinggal pulang dulu ya toh. Kamu jagain ini ekskavatornya. Akhirnya. Ya udah iya Jum. Kamu pulang sana. Hati-hati kamu di jalan ya Jum. Nanti jangan lupa kesini lagi ya Jum. Jangan lupa subscribe RC My RC teman-teman. RC My RC. Mantap. Koni. Halo, assalamualaikum Ayang Beb. Iya, Babang masih kerja nih Ayang Beb. Warung buka nggak Ayang Beb? Pulang kerja nanti Babang mampir ya. Astagfirullah, mimpi apa ini semalam ya? Bisa-bisanya kena musibah kayak gini ya. Si Jumali bisa bantuin gak ya? Aku telepon ah coba. Ayo satu lagi dapat 4, satu lagi. Waduh, emang kakek gak tahu diri. Iya halo toh. Ada apa? Panas-panas gini kamu gangguin orang lagi santai aja toh. Udah, buruan kesini Jum. Tolongin aku Jum. Minta tolong apa? Minta pinjam dulu 100 lagi. Trakku nyemplung sungai nih Jum. Udah, buruan kesini Jum. Bawa itu eskavator ya. Nggak pakai lama Jum. Oke dah. Buat teman, aku bantu itu si Yanto. Di balik kesusahan pasti ada kesulitan. Cum, lama amat. Sampai mana kamu Cum? Iya toh, ini udah jalan. Lagi isi solar dulu. Sabar napa. Adeh si Yanto. Jadi temen gak sabaran amat, banget. Udah iya tahu toh, ditolongin juga gak sabaran. Adeh si Yanto.
terus. Hop, zoom, hop, stop. Waduh, tok. Bisa-bisanya nyemplung kayak gitu, tok. Iya nih, cum. Tata tadi ngehindari kucing nyebrang. Alhasil jadi nyemplung deh. Ah, mana ada kucing di sini. Palingan kamu juga habis teleponan sama mbak-mbak penjual mendoan di ujung jalan sana. Iya kan? Iya, kamu tahu aja, cum. Ya udah, ayo kita bantuin naikin rekamu biar kita bisa jalan pulang lebih cepat, lebih baik. Ada kucing di sini. Palingan kamu juga habis teleponan sama mbak-mbak penjual mendoan di ujung jalan sana, iya kan? Iya, kamu tahu aja, cum. Udah sana toh, turun bantuin ikat nanti toh. Iya, maaf ya cum. Oke, cum, udah beres aku ikat, tinggal kita naikin, cum. Bosku, ayo kita naik.
makasih banyak ya, Jum. Udah mau bantuin aku, Jum. Kamu memang teman yang terbaik di hidupku, Jum. I love you very much, Jum. Ah, kamu. Kalau ada maunya, ngomongnya manis banget. Jadi hari ini, Tok, buat pelajaran buat kamu ya. Kalau nyetir, jangan mainan HP, Tok. Berbahaya. Oke, Jum. Aku bakalan ingat pesan dari teman terbaikku. Ya udah, ayo kita pulang. Buset suaranya. Truk elit, suara sulit.